bisa menghabiskan berapa ini Mas Balok? Satu malam 70 80. 30 sampai 80. 70 sampai 80. Gila. Kalau lagi rame. Kalau lagi rame. Ini kan rame nih. Nah, itu kasih kode Bapak. Dua katanya gitu ya. Dua ya, Pak. Satu ya. Kupikir dua. Sahabat. Ini roti bakar yang tadi kita beli di Pasar Mambo ya. Kita coba, sahabat. Sebelum lanjut menonton, mohon di like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Mas, berapa satu, Mas? Ini ada. Oh, ini ya. Roti bakar Bandung. Nanas strawberry, nanas coklat. Wih, lengkap ini Mas ya menunya ya. Saya pakai srikaya, Mas. Srikaya apa? Coklat. Srikaya coklat ya. Dicampur-campur ya. Sebelah-sebelah ya. Oh, sebelah-sebelah. Ya. Sebelah srikaya, sebelah coklat. Kalau dicampur kurang enak. Mantap. Campur aduk rasanya ya, Dak. Kecuali kolak kacang keju mantap. Oh, iya 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 iya. Selai kurang. Oh. Harus bisa. Mas, buka jam berapa nih, Mas ya? Jam 5. Jam 5 sampai jam terserah. Terserah. Oh, enggak dibatasi gitu. Enggak. Oh, paling boleh. Kalau saya jam 11 pulang. Oh, paling-paling jam 11 ya. Yang lain jam 12 ada. Oh, bisa sampai jam 12. Ya. Asal jangan kerumun. Jangan berkerumun. Jaga jarak ya. Pakai masker. Oke, Mas. Wih, laris Mas ya rotinya ya. Ini banyak yang pesan ya. Bisa menghabiskan berapa ini Mas Balok? Satu malam 70, 80. 30 sampai 80. 70 sampai 80. Gila. Kalau lagi rame. Kalau lagi rame. Ini kan rame nih. Nah, itu kasih kode Bapak. Dua katanya gitu ya. Dua ya, Pak. Satu ya. Kupikir dua. Maaf, Pak. Dan, bro. Keju sampai cepat keju, Bo. Oh. Keju setengah, keju setengah. Oke. Tunggu ya. Pulang ya. Nah. Jadi ini satu kalau srikaya 14, ini rata-rata 14.000 satu ya Mas ya? 14 sampai 20. Oh, 14 sampai 20, rata-rata 15 lah ya. Jadi kalau bisa menghabiskan 80, 15 kali 80, wah, lumayan onset Mas. Satu balok bisa dapat berapa ribu Mas? Untungnya. Untungnya bisa 10.000. Bisa 10.000 ya Mas? Hah? Enggak dapat ya? Oh, itu cara ngisi Mas, nggak apa-apa ya. Iya ya. Oh, mana tahu saya mau jualan roti ini. Oh. Hah? Hah? Yo. Bisa. Oke, Pak. Oke. Siap. Ini roti bakar Bandung, sahabatku. Jadi Mas ini dari Bandung jauh-jauh ke Bangka jualan roti. Ya Mas ya? Iya. Dari Bandung ya? Bandung. Ah, asli Bandung, jualan roti Bandung. Kalau di Padang jualan sate Padang. Iya, di ujung sana ada sate Padang. Itu jualan sate Padang itu yang orangnya dari Padang ya. Tempat pengen Mas Jawa, orang Jawa. Iya. Oh, gitu ya Mas. Jadi makanan khas masing-masing daerah asal ya. Iya. Kalau dari Jawa jualan sekuteng. Mantap Mas nih. Ini apa tempatnya nih Mas? Biar saya promosikan nanti nih Mas nih. Ah. Pasar atas Mambo. Pasar atas Mambo. Pasar Mambo gitu ya. Itu sebelah sana bukan depan Mambo. Kongki. Depan Kongki ya. Depan Mas Kongki Jaya. Oh, depan Mas Kongki. Depan toko Mas Kongki Jaya. Ah, depan toko Mas Kongki Jaya. Ah, bukanya dari jam 5 sore sampai
jam 11 malam ya sahabat. Ya, oh yeah. Bagi yang suka roti bakar, pesan aja ke sini. Enak ini rotinya di sini mas. Ya. Tuh, aromanya, wih, bikin perut jadi lapar. Saya coklat. Nah, pesanan saya ini baru dibakar ya mas. Iya ini. Oh, ngantri ini ternyata sahabatku. Banyak yang order lewat telepon ya mas ya. Oh, coklat dikasih kayak coklat misis gitu ya mas? Iya. Ini serikayanya ya? Oh ya. Oh. Lembut, mantap. Iya iya. Ya. Terus dikasih susu lagi. Lemak manis. Waduh. Tapi kalau kolesterol nggak apa-apa makan ini ya mas? Kolesterol nggak apa-apa makan ini ya? Nggak apa-apa. Dan banyak pak. Kalau kebanyakan lah makan 3 biji. Oh, 3 balok. Mampus juga. Ya enggak? Kita intip ini apa menunya Mas ini dikasih apa saja, Mas? Ya. Sahabat ini. Keju. Ini kacang ya? Keju, kacang tanah. Kacang, terus ini coklat ya. Terus ini strawberry. Nanas. Nanas. Oh, ini kaya. Ini kaya ya. Kasih mentega juga ya mas? Mentega dong. Pantesan enak nih rasanya. Belum lagi dikasih susu krim ya. Manis. Susu kental manis. Ah nih. Rasa susu khusus ya, tidak campur lain. Di nah, depan deh. Mas, ini roti bakar Bandung apa namanya mas? Apanya? Ada nama nggak ini? Ada. Roti bakar Bandung Mas Budi gitu? Ya. Bukan. Ibnu. Hah? Ibnu. Ibnu ya. Oh. Iris. Lalu dibungkus. Sampai rumah langsung makan. Wah, punya saya terakhir sahabat nih. Antriannya paling belakang. Ya nggak apa-apalah. Namanya juga roti bakar favorit, pasti banyak pengunjung, banyak penggemarnya ya. Oh, buka lagi. Wih. Halo. Halo sahabat. Ini roti bakar yang tadi kita beli di Pasar Mambo ya. Kita coba sahabat. Tadi kita pilih rasa srikaya dan coklat ya. Dais. Enak. Mana? Is.
Apa ya? Rasa coklat mau strawberry. Cus sahabat. Betul-betul enak ya sahabat ya. Roti bakar Bandung yang ada di Mambo memang enak. Enak. Gimana rasanya, Dek? Enak. 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 Masih mau, Dek? Ini, Dek. Kaki ya. Satu-satunya yang jual roti bakar di Pasar Mambo itu ya ini ya. Tadi saya lupa namanya apa siapa. Ya, roti bakar Bandung. Yang rasanya enak ya, yang jual di Pasar Mambo ini. Oke sahabat, cukup sekian dulu video kita kali ini ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share ya Dek ya. Dadah.